Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibrah. Dan hari ini saya berada di Kampung Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan pertama kali saya masuk, sudah menemukan beberapa anak-anak yang main di bawah sini ya. Dan ini suasana rumah yang ada di sekitaran sini ya. Oke, saya lanjut. Dan saat ini saya berada di Kampung Karangsari atas ya. Jadi Kampung Karangsari itu dibagi menjadi 3. Dan dibagi menjadi 3 wilayah ya. Kampung Karangsari atas, tengah, dan bawah. Dan ini explore pertama kali kita ke Kampung Karangsari atas ya. Dan ini suasana yang ada di atas sini ya. Cuacanya agak cerah ya, teman-teman. Dan saat ini saya menemukan pertigaan. Ini ada jalan menuju ke depan. Dan ini ke depan lagi ya. Kita akan ke depan sana ya. Ini ibu-ibunya pada malu kalau masuk apa kamera. Nggak apa-apa ibu. Punten ya ibu ya. Ini teman-teman saya masuk-masuk ke dalam. Di sini rumah-rumahnya sedikit padat seperti di kampung yang bagian bawah ya, di daerah Cilimus, di Pemulihan, Suruh Sunda. Dan ini di kanan saya ini ada masjid ya teman-teman ya. Sebelah sini ada jalan masuk ya teman-teman ya. Dan ini ada belokannya banyak ya teman-teman ya, jalan-jalan masuk gang kecilnya banyak. Ini ada di sini juga satu tempat di sana tuh. Dan ini juga ada jalan masuk ya ke depan. Nah, kita akan coba masuk di daerah dalam sini. Ini lumayan padat banget. Dan nanti kita coba wawancara kadesnya ya. Kebetulan hari ini saya juga ketemu sama kadesnya. Jadi kita akan coba tanya-tanya ya. Ini ada jalan masuk juga depan itu. Dan ini masjidnya teman-teman. Oke. Saya akan masuk lagi ya. Oke. Di belakang sini lumayan rame ya. Ada ibu-ibu. Ini punten rame ya bu ya. Ini lumayan rame. Kebetulan tadi saya udah survei duluan baru ke sini. Alhamdulillah. Dan ini ada satu jalan menuju ke sana itu ya. Jadi di sini memang kampungnya banyak gang dan agak sempit. Kita coba ke depan dulu ya. Lihat suasana rumah yang ada di sana. Ini area rumah yang ada di sini ya teman-teman ya. Ibu punten. Nah ini ada yang gang depan. Jalan-jalan ini ibu. Kang. Sampai ujung. Iya semangat Kang. Ini. Sebelah sini ya teman-teman ya. Ini udah. Di sini juga ada masjid ya. Ini masjid ini, teman-teman. Oke, ini yang tembusnya sebelah sini, teman-teman. Nah, ini jalan lurus ke depan tadi ya. Oke. Kita akan kembali ke jalan yang sana ya, teman-teman ya.
Oke teman-teman, saya lanjut naik lagi ya ke atas ya. Ini lumayan rame. Punten ibu. Ini pada malu-malu. Saya akan naik ke atas dulu. Habis dari atas baru kita tanya-tanya Pak Kadesnya ya mengenai Kampung Karangsari ini. Dan ini kalau dari depan seperti ini teman-teman ya. Oke, saya akan ke atas melihat beberapa rumah yang ada di atas ya teman-teman. Oke, di sebelah sana ada 1-2 rumah ya. Dan sebelah sini juga ada rumah. Ini yang paling belakang ya. Sini satu rumah. Dah, udah nggak ada lagi. Berarti habis ini kita coba interview atau tanya-tanya ngobrol bareng dengan Pak Kades Karangsari ya. Ya, terima kasih Bang Ibra di channel YouTube-nya. Sore hari ini tidak sengaja saya bertemu dengan beliau tanpa janjian, tanpa perencanaan. Kemudian saya ajak mampir, pas kebetulan melewati rumah saya dan saya tanya-tanya beliau dari ya konten YouTube yang konsennya mungkin akan lebih jelas nanti kalau dilihat di channel YouTube-nya. Kalau nggak salah ya klik saja Bang Ibra, mungkin nanti di sana lebih jelas. Mungkin singkatnya berkaitan dengan ya kondisi alam di pedesaan dan lain-lain, mungkin beliau juga mau keliling Nusantara. Pas hari ini juga beliau ya pas kebetulan ada di Dusun Karangsari. Dusun Karangsari ini dusun saya pas kebetulan, jadi dusunnya Karangsari, berada di Desa Karangsari, Kecamatannya Cimanggu, Kabupatennya Cilacap. Ini salah satu desa terjauh di Kabupaten Cilacap. Jadi nanti ada mungkin lebih jauh lagi ada Dayeuhur. Jadi ini termasuk Cilacap Barat yang akses ke ibu kotanya pun kita perlu memakan waktu 4 jam lebih. Nah, pas kebetulan di sini untuk di Dusun Karangsari kita memang termasuk di penduduk yang padat. Jadi penduduk yang padat. Jadi mungkin nanti bisa dilihat juga. Nah, karena memang di sini memang ada satu tradisi bahwa keluarga yang sudah berumah tangga, jadi terkadang tidak ingin pisah terlalu jauh dengan orang tuanya dan lain-lain, sehingga ada lokasi-lokasi ataupun tanah-tanah sempit asal masih dekat dengan saudaranya, di situ dibuatkan rumah. Jadi di sini termasuk pemukiman. Nah, kalau jumlah penduduknya yang saya ketahui mungkin dari obrolan-obrolan dari Pak RT, dari Pak Kadu, kalau untuk Dusun Karangsari kurang lebih 1.700. Dan sepengetahuan saya di tingkat Desa Karangsari itu juga kurang lebih 8.000 jiwa. Nah, ini termasuk penduduk yang terbanyak. Jadi ada kurang lebih 22 RT, 6 RW, 1 desa. Nah, di sini termasuk jumlah penduduk terbanyak dan RT-nya pun terbanyak. Satu dusun ada 5 RT. Tetapi satu dusun pun ini tidak terdiri dari satu wilayah. Ini nanti ada 3 wilayah. Nah, ini pas kebetulan yang Bang Ibra hari ini berbincang dengan saya ini di Dusun Karangsari bagian atas. Nanti ada Dusun Karangsari bagian tengah, ada Dusun Karangsari bagian bawah. Nah, jadi seperti itu. Kalau sekilas berkaitan dengan aktivitas warga, kemudian juga ya intinya dengan aktivitas warga. Warga di sini aktivitasnya petani. Tetapi saya sampaikan karena saya merasakan juga dengan keluarga bahwa di sini itu petaninya petani tanggung. Jadi artinya petani tanggung itu bertani tetapi hanya bisa mencukupi untuk beberapa kebutuhan. Misal padinya, misal berasnya, tetapi untuk lauknya, untuk biaya sekolahnya, dan kebutuhan yang lainnya tidak bisa mengandalkan dari sektor pertanian.
karena ini wilayahnya wilayah pegunungan, sehingga kebanyakan warga masyarakat satu sisi bertani, satu sisi merantau. Perantau lah, banyak yang tersebar di mana-mana, yaitu untuk menutupi kebutuhan lainnya yang tidak bisa tertutup dari sektor pertanian. Nah, kemudian kalau dari kebiasaan ataupun adat budaya warga masyarakatnya, alhamdulillah tradisi masih terus dipertahankan. Salah satu tradisi yang saya sendiri bangga sebagai warga Dusun Karangsari, Desa Karangsari, bahwa di sini kita diajarkan untuk Somayah Kasema itu terbuka menerima tamu dari manapun. Bahkan kita pun diajarkan ketika ada tamu dari luar, sebisa mungkin kita tawarkan makanan, minuman, ataupun suguhan, walaupun seala kadarnya yang ada di rumah. Karena barangkali tamu tersebut dari jauh dan lain-lain, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu kebanggaan saya sebagai warga masyarakat Desa Karangsari. Kemudian berkaitan dengan alamnya juga, saya juga bersyukur Desa Karangsari ini dikaruniai kekayaan ataupun keindahan alam yang luar biasa. Ini di sekeliling saya ataupun di dusun saya ini dikelilingi dengan bukit-bukit, dan mungkin salah satunya di wilayah paling barat itu ada salah satu gunung yang sangat melegenda, bahkan udah beberapa. Ini persis kita berarti kan di kaki Gunung Maruyung. Ini nanti ke sebelah barat ada Bukit Gunung Maruyung. Nah, di sekeliling bukit ini masih sejuk, pepohonan masih banyak. Ya, ini salah satu anugerah ataupun kekayaan yang wajib kita patuhi, karena ya dewasa ini mungkin hari ini sudah banyak wilayah-wilayah yang sudah panas, sudah jenuh dengan aktivitas. Ya, kalau di pedesaan kita sudah bisa nyaman, kemudian udaranya alami, kemudian alhamdulillah kita juga kebersihan masih terjaga, airnya juga masih terjaga, dan lain-lain. Jadi itu Bang Ibra yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian jadi saya berharap mudah-mudahan dengan channel YouTube ini, wilayah saya mungkin nanti masuk di YouTube-nya Bang Ibra ini, mudah-mudahan kita bisa nambah seduluran terhadap sedulur-sedulur dari berbagai desa, berbagai dusun, berbagai kampung. Ya, mudah-mudahan sedulur dimanapun silahkan barangkali ingin berkunjung ke desa kami, insya Allah kami terima dengan baik, kami sambut dengan baik, supaya kita nambah saudara, kita masih satu saudara, satu Nusantara, satu Indonesia. Terima kasih.